Boleh dengar ke saya suara saya? Boleh, saya boleh dengar. Barah-barah boleh dengar. Gambar dikasih. Okay, baik. Terima kasih. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan dirilah sebab ini first time saya menyampaikan webinar bagi untuk tajuk ini. Nama saya Nazira binti Johar. Saya merupakan tenaga pengajar di Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Kampus Kesihatan Kelantan. Sekejap eh. Okay, saya merupakan seorang pengajar bagi program Diploma Kejururawatan. Di dalam program kejururawatan ni kita ada diploma student ada dalam 160 lebih dengan tenaga pengajar seramai dalam 20 lebih. Jadi saya mengajar pada SEM ini iaitu bagi tahun pelajar tahun kedua bagi subjek basic nursing research. Hari ini saya ingin berkongsi satu aplikasi yang kita boleh gunakan untuk sebagai satu alat untuk kita bantu kita untuk menyampaikan pengajaran kita kepada pelajar. Saya rasa macam kita sedang berada di zaman fourth industrial revolution dan satu zaman di mana semua ilmu tu kebanyakannya akan dicari di dalam internet. Jadi satu cara untuk kita bergerak seiring dengan perkembangan fourth industrial revolution tu. Jadi kita perlu mencuba sesuatu untuk menarik perhatian pelajar lah dengan penggunaan aplikasi-aplikasi ni. Jadi setelah menggunakan Genially ni selama hampir setahun, saya rasa sangat sangat bagus aplikasi ni dan sangat membantu. Saya selain daripada mengajar student, saya juga membangunkan MOOC iaitu MOOC. Massive Open Online Course dan juga Micro-Credential. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang macam mana untuk create perkara-perkara yang dalam Genially itu, saya ingin bawa tour sikit lah. Okay. Saya ingin tunjukkan kandungan Micro-Credential dan MOOC supaya peserta dapat idea macam mana cara nak guna, nak apply Genially itu selain daripada kita gunakan dalam platform e-learning. Saya rasa hari ini bukan peserta dari USM saja ada, jadi saya rasa e-learning tu pun sesuai juga untuk dari universiti lain sebab memang mereka juga menggunakan platform e-learning. Okay, saya akan mulakan sharing berkenaan dengan okay, sekejap eh. Alright. Kita start dari awal. Saya akan tunjuk dari awal tentang sekarang saya akan buka open learning. Untuk semua peserta tengok dalam open learning ni, kita hanya perlu pergi, kita type MOOC USM. So, bila kita type MOOC USM, kita akan pergi ke website USM. Mungkin ada setengah dari kita belum belum tahu bahawa USM telah menyediakan banyak MOOC ataupun Massive Open Online Course ni yang boleh diakses secara percuma. Okay. Ini adalah MOOC yang ada di dalam USM. Saya akan pergi ke MOOC. Okay. Ini adalah MOOC Penyusuan Susu Ibu, Tutorial Pengajar Dalam Talian. Saya ingin tunjukkan MOOC ini supaya semua peserta hari ini dapat mendapat idea macam mana cara untuk applykan Genially tersebut. Okay. MOOC penyusuan ini dibuat untuk train of trainer. Jadi MOOC ini dikhususkan kepada kakitangan kesihatan yang terlibat dengan ibu dan bayi. Sebelum tu saya mohon maaf sekiranya hari ini anda semua terpaksa mendengar, tuan-tuan dan puan-puan terpaksa mendengar tentang penyusuan. Sebab saya punya, bukan maksud saya kepakaran lah, tapi saya punya bidang yang saya ceburi adalah
saya adalah seorang jururawat selama 20 tahun bekerja di Hospital USM. Saya bekerja di unit penyusuan. Final year project saya masa undergrad pun saya buat topik penyusuan. Masa saya kerja sebagai nurse pun saya ada saya jadi co-researcher pada PhD student PhD student pun topik penyusuan, tapi pada population yang berbeza. Dan untuk research project master saya punya research project pun penyusuan juga. Jadi saya rasa itu adalah kelebihan dari segi penyusuan, itu adalah kelebihan saya. Jadi sekarang tiba masa untuk kita sebarkan ilmu dalam dalam bentuk yang mudah supaya orang lain dapat memahaminya dengan cara yang mudah. Jadi Genially ni adalah cara mudah yang dah menarik untuk kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Okay. Jadi khusus ini sebenarnya dikhususkan kepada kaki tangan kesihatan, kaunselor laktasi, ahli kumpulan sokongan penyusuan dan konsultan laktasi yang telah mempunyai asas penyusuan susu ibu. Namun sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai MOOC ni, tak ada masalah. Sekarang kami ada 160 orang student dan terdiri dari pembangun MOOC ini terdiri daripada Profesor Madya Dr. Zahra Sulaiman, Dr. Tengku Alina Tengku Ismail, Dr. Nurani Muhammad dan saya sendiri. Jadi kita akan masuk ke dalam MOOC ini untuk lihat apakah kandungan. Bagi yang belum pernah ada akaun di Open Learning boleh sign up. Dan sekiranya dah pernah boleh just log in. Okay, ini adalah MOOC yang saya yang kami panggil MOOC penyusuan. Okay, saya akan tunjukkan secara ringkas apakah kandungan yang saya akan tumpukan kepada kandungan yang dibuat dari menggunakan Genially. Okay. Alright. Sebelum saya tunjukkan kandungan-kandungan ini, kami rasa dengan penggunaan beberapa aplikasi di dalam MOOC ini telah berjaya menarik perhatian ramai pengguna dan telah mendapat komen-komen yang positif. Itu telah kami tengok melalui maklum balas yang telah diberikan. So saya akan tunjukkan maklum balas. Ini menunjukkan bahawa mereka berminat dengan kursus yang ditawarkan inilah. Okay. Ini maklum balas kursus ini. Jadi bila kita baca komen-komen daripada peserta ni, kita rasa macam okay, mereka rasa fun dan suka untuk belajar di dalam MOOC ini. Alhamdulillah lah, maksudnya kita telah berjaya memberi satu platform yang baguslah untuk mereka. Sebab ni contoh ni ayat ni, MOOC secara interaktif dan mesra pengguna atas talian ini sangat mudah difahami, kandungannya padat. Jadi bila kita menggunakan aplikasi-aplikasi macam ni, ia akan menjadikan peserta tu boleh sustain lah di dalam sehingga habis program. Jadi itulah tujuan kita menggunakan aplikasi seperti Genially. Secara personal, saya menggunakan 4 aplikasi yang saya subscribe, iaitu yang pertama Genially. Genially pula saya subscribe yang education, maksudnya dia ada banyak package. Dia ada free account, dia ada student dan dia ada education, dia ada master. Dan saya subscribe yang education sebab saya rasa sangat berbaloi. Sebab dengan menggunakan Genially tersebut, saya menggunakan di 3 platform, iaitu e-learning, MOOC dan micro-credential. Jadi berbaloi lah untuk pelaburan itu. Jadi kita sebagai pengajar di dalam kursus ini, kita rasa sangat happy lah apabila peserta-peserta kita happy. Oh, ada yang upload gambar. So mereka, mungkin mereka rasa happy untuk belajar di dalam ini. Jadi kita sebagai cikgu juga sangat-sangat happy. Okay. So apa is definition happy tu bagi cikgu macam kita ni adalah apa feedback yang diberi oleh para pelajar kita. Okay. Ni ada juga kami sediakan borang Google Form. Google Form ni. Okay, ni ada maklum balas. Kita telah mendapat komen-komen yang positif lah, sangat bagus, ringkas, tak ada komen, sangat bagus. So
kita rasa peserta-peserta di dalam kursus ini enjoy. Itu yang kita harapkan. Ya, alhamdulillah. Baik. Okey. Okey. Untuk peserta khas, untuk peserta yang join webinar ini petang ni, saya juga telah sediakan buku, e-book. Okey. Kandungan e-book ni, so kalau tak sempat nak follow, boleh nanti boleh tengok dekat e-book ni lah. Di dalam e-book ni, saya akan tunjuk step by step how to create a interactive presentation, a quiz and interactive image dan video presentation. Jadi inilah kandungan webinar kita pada petang ini. Kita akan tengok step by step. Okay, di dalam e-book ni ada step by step secara bertulis. Saya juga telah sediakan step by step secara YouTube tutorial. Jadi boleh pilihan kepada participant untuk take pilih lah. Kalau siapa yang suka audio, jenis auditory, dia akan pilih video. Kalau yang jenis ni, dia boleh tengok dekat sini. Tapi buku ni belum siap sepenuhnya. Saya akan bagi kopi buku ini secara percuma kepada peserta hari ini. Dan kita akan saya akan bagi pada pihak CDAE dan nanti dia akan disebarkanlah. Dan jika yang peserta yang bukan staff USM berminat, boleh hubungi saya lah. Nanti saya akan bagi nombor telefon dan email. Okey. Kita berbalik kepada kandungan MOOC tadi. Kita lihat di mana ada Genially. So saya akan pergi secara ini adalah satu tour. Saya tak akan saya akan pergi secara pantas. Okey, kita tengok di mana ada Genially. Saya tujuan saya tunjukkan semua semua konten supaya peserta dapat lihat adakah semua tempat kita perlu letak Genially ataupun ikut keadaan. Okey. Sini tak ada. So ada banyak komen di sini. Okey, untuk netiquette ni saya letak kami letak video. Ini ada aku janji so, untuk mengelakkan plagiarism. So tak ada kat sini. Okey, persediaan untuk mengajar apa yang mereka akan belajar ada di sini. Okey. Okey, pada bahagian ini belum ada Genially, ada video juga. Okey, pada bahagian ini ada Genially. Okey, so dalam modul satu tadi hanya ada satu Genially. Okey, inilah Genially. Saya tunjuk eh. Okey. Okey. Ini Genially dipanggil interactive image. Kita dapat lihat hanyalah image saja di sini, tetapi ada button di sini yang mengandungi maklumat terperinci tentang details of gambar tu. So ini adalah dipanggil interactive image. So secara keseluruhannya kita nampak gambar ni macam kosong, tapi sebenarnya ada something behind. Dan bila kita tekan macam itulah yang dipanggil interaction. So ini adalah interaction. So team laktasi USM, what is team laktasi? So peserta boleh klik dekat sini untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Okay. Walaupun saya sekarang bertugas di Pusat Pengajian Sains Kesihatan, namun saya masih terlibat sebagai tim lactation kampus kesihatan. So ini adalah video bukan Genially. Macam mana nak tahu adakah sesuatu konten tu ada di Genially? Kita tengok ada logo Genially. Yang tu apabila kita subscribe untuk package student ataupun package education, kita tak dapat buang logo Genially. Tapi kalau kita subscribe untuk package master, insyaAllah saya kalau tak silap saya logo tu tak ada. Okay, ini yang pertama tentang struktur payudara. Kita ada video di sini. Kita ada PDF. Ini belum Genially. Ini adalah quiz bagi ni peserta kena jawab. Quiz ni ada dalam e-learning saja. Okey, yang ni Genially. Okey, kita tengok apa Genially yang ada kat sini. Okey. Alright, di sini nampak.
Ini adalah, tapi saya tak sempat nak cover yang ni. Tapi ini adalah salah satu Genially, nampak logo Genially Education situ. Ini dipanggil mind mapping, hand draw mind mapping. So bila pelajar tekan dekat situ, dia ada detail dia. Kalau tak keluar pula. Okay, oh saya belum update sebenarnya. Sebenarnya saya dah edit dan letakkan semua information dekat sini. Nanti kita akan tunjuk macam mana cara kita nak edit nanti. Okay. Itu. Oh. Right. Ada komen dari peserta sebab saya tak update. Okay. Perasan. Okay. Ini juga Genially. Dia panggil interactive image. Apa maksud interactive? Apabila mereka tekan, keluar information. Okay. Cara nak buat yang ni nanti saya akan tunjukkan di dalam bahagian interactive image. Okay. Kita tak akan go through semua. Saya akan go through untuk modul satu ini saja. Okay. Ini Canva, bukan Genially. Saya juga subscribe Canva dan sebab dia juga banyak penting juga untuk kita membuat sesuatu MOOC dan micro-credential ni. Diperlukan elemen-elemen yang macam ni lah supaya mungkin setengah orang dia perlu nampak colourful, setengah orang it's okay lah kalau tak ada colour. Okay. Alright. Okay. Kita pergi ke quiz. Eh? Okay. Sekejap eh, saya tak sure quiz mana ada. Okay, ini bahagian quiz. Dalam setiap modul tu ada quiz sendiri. So, quiz ini yang kita buat di dalam Genially. Inilah yang bermaklian dan dimaksudkan dengan interaktif. Apabila student dapat page ni, dia akan nampak macam ni. So, dia akan tekan sendiri. So, itu maksud interaction. Okay. So kita boleh buat elemen-elemen bergerak macam ni supaya mengganggu concentration untuk menjawab. So dia akan ada satu cabaran lah kepada peserta untuk menjawab. Okay, apa jika mereka jawab salah, dia akan keluar lah. Maaflah salah tu. Ha, okay. Perkataan-perkataan ni kita boleh letak sendiri atas kreativiti kita lah. Okay. Susu ibu susah dihadam dan diserap oleh bayi. Salah. Okay, itu baru betul. Baru dia akan pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, ini adalah salah satu contoh kuis yang ada di dalam Genially. Ada banyak lagi yang lebih menarik. Kita akan tengok lepas ini. Okay. Saya akan tunjuk micro-credential pula. Okay, ini adalah micro-credential. Di sini ada video yang dibuat menggunakan Genially. Okay. Saya akan buka untuk sekejap. Okay, ini contoh video dalam Genially. Okay, micro-credential, bagi yang belum tahu tentang micro-credential, dia lebih fokus kepada satu perkara. Jika dalam MOOC penyusunan tadi, kami bincangkan tentang a big topic of breastfeeding, ada 13 topik. So, this is topik yang keempat daripada MOOC yang besar tadi. Jadi, ini adalah topik keempat sahaja, iaitu breastfeeding untuk yang breastfeeding ini session saja. So micro-credential ini cover yang tu. Jadi saya akan tunjuk quiz yang ada elemen bunyi. Okay. Untuk quiz yang ada elemen bunyi ni dia kita perlu biasanya bukan template free lah. Dia ada berbayar lah. Tengokkan.
Saya ini bukan contoh terbaik untuk buat MOOC atau micro credential. Saya cuma tunjukkan, saya cuma berkongsi apa yang saya buatlah, dan berdasarkan feedback daripada peserta dan juga ni saya rasa macam we are on the right track lah, hopefully lah. Okay. Alright, dia ada elemen bunyi. Okay. Jadi kita boleh letakkan answer di sini supaya quiz dalam Genially ni bukan quiz untuk as an assessment tapi adalah as a learning process juga. So selain daripada mereka membaca nota-nota yang berbentuk tulisan, mereka juga boleh belajar melalui quiz ni. Jadi kita mengajar di dalam quiz. Dia lebih kepada berbentuk macam tu. Alright. Okay. Yang ketiga, saya tunjukkan dulu juga dalam e-learning. Okay, ni kos yang saya mengajar. Apa yang saya letak di dalam portal e-learning ni adalah, okay, ini contoh adalah kuis yang kita letak di sini. Biasanya kuis-kuis ni saya letak sebelum start kelas lah. So untuk sebagai pendedahan kepada mereka tentang topik yang akan dia ajar. So ada elemen bunyi di situ. Saya rasa macam student saya sukalah. Saya pernah tanya seorang student dan saya dapat feedback lah. Saya tanya tu sebab saya takut mereka tak selesa ke sebab kita tak pernah buat apa elemen-elemen macam tu. Jadi saya tanya student. Jadi saya ada simpan lah recording dia punya feedback. So izinkan saya untuk buka recording tersebut. Untuk mendengar pengakuan seorang pelajar lah, apa pandangan mereka terhadap perkara-perkara yang berbentuk elemen macam ni. Saya mohon izin untuk pasang audio sekejap eh. Aduh Puan, betul-betul Puan, saya PJ sangat sebab dia warna-warni. So macam tak bosan. Aduh nak suka lah. Ya Allah Puan, betul-betul-betul dengan cara yang berbeza. InsyaAllah cara student put daripada apa yang Puan sampaikan tu jugalah berbeza. Maksud saya dengan sebab sekarang kan online, so dia lah perlu macam cari kreativiti untuk make sure student tu tahu apa yang lecturer nak sampaikan. So saya buat setakat buat masa ni saya okey je bab 1 sampai bab 6 semalam. Okey je dengan Pak Dr. Intan apa semua. Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah. Okey, jadi dalam e-learning ni saya juga letakkan yang recorded lecture untuk minggu yang aktif sahaja. Maksudnya ini minggu lepas. Okay, untuk minggu yang ini minggu yang kedua saya dah sembunyikan, maksudnya saya dah tutup semua elemen-elemen ini supaya untuk memudahkan pelajar untuk buka. Kalau kita letak kat situ forever, maksudnya the whole sem kita letak kat situ, kita takut susah untuk mereka buka. Jadi saya buka untuk minggu yang aktif saja. So sekarang berada dalam minggu ketiga. So ini adalah recorded lecture. Yang recorded lecture ni saya buat dalam YouTube dululah untuk meringankan lagi. Okay. Nanti kita akan tengok macam mana saya masukkan presentation dan quiz di dalam e-learning ni. Baik. Okay, sekarang kita akan pergi ke Genially. Kita akan pergi ke yang pertama. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah how to create an interactive presentation. Okay,
Geniali ni untuk pengguna yang baru pertama kali mendengar tentang Geniali, saya log out dulu eh. Okey, tak apa. Kita boleh type geniali.com, lepas tu boleh sign up dan menggunakan akaun Google kita lebih mudah. Jadi dia ada banyak plan. Kalau plan free, kita masih boleh guna banyak item yang diberikan secara percuma. Kalau kita menggunakan akaun student, dia ada, saya tunjuk eh. Okay, sekarang kita akan buat presentation. Kita type create presentation. Ini presentation. Kita klik pada bahagian presentation, create. Okay, untuk package yang student, dia ada, kita boleh access kepada semua yang free. Okay, saya tunjuk yang free dulu. Ini adalah template free. Maksudnya kita boleh guna semua template ini secara percuma lah. Okay, itu pun dah banyak kan? Okay, tapi kalau kita okay. Tetapi kalau kita subscribe pada package student, kita akan dapat package premium template yang macam ni. Kalau package student dapat 10 sahaja. Kalau saya tak silap, saya harga dia dalam 60 lebih. Dan kalau kita ambil package education, kita akan boleh ambil semua unlimited. Unlimited daripada semua template ini. So mengikut kesesuaian kita lah. Dulu saya guna package subscribe yang student. Lepas tu bila saya upgrade ke education, saya perlu tambah sikit je. Tak sampai pun. Walaupun yang education ni 100 lebih, tapi dia kira juga yang 60 lebih yang kita bayar tu, dia masih kira. So kita bayar balance je dia. So baguslah. Good lah. Okay. Sekarang kita untuk presentation, kita ada dua cara. Kalau kita subscribe package education, kita boleh import PowerPoint. Maksudnya PowerPoint yang kita buat di dalam file PowerPoint ataupun dalam Google Slide, kita boleh import. Kita boleh import. Kita letak kat sini. Tapi kalau package student tak dapat lah. So saya akan tunjuk yang cara untuk create dulu. Okay. Boleh ke saya tunjuk yang contoh sedia ada eh. Okay, ini adalah my creation. Maksudnya template apa yang saya dah buat lah. Okay, ini presentation. Ini interactive image. Ini quiz. Ini quiz, quiz, presentation, presentation. Ini adalah presentation yang saya import dari Google Slide. Ini juga. Jadi macam itulah. Okay, yang ni video presentation, so ada banyak kat sini. Kita tengok contoh satu. Tak apa, kita buat yang lain. Okay, saya akan, di sini juga ada menu kat atas ni. Kita boleh pilih new. Yang ni template baru-baru. Saya tak pernah tengok lagi kebanyakan template ni dan saya baru perasan ada ditambah yang baru. Jadi menunjukkan bahawa Geniali akan top up sokmo lah. Dia akan tambah-tambah kan. So, kita boleh pilih. Saya pilih satu ya. Okay, sebelum kita pilih kita ambil yang korporat. Okay. Sebelum kita decide untuk guna PowerPoint ni, kita boleh preview dulu. Kita boleh preview dulu apakah konten. Lepas tu kita decide lah sama ada disesuai ke tak dengan keperluan kita. So kalau tak sesuai, kita boleh pangkal dan ambil yang lain. Okay. So saya akan guna yang ni. Okay. Okay, kalau kita dah decide nak guna yang ni, kita boleh tekan use this template. Okay, ini adalah template-template yang ada. So kalau kita rasa nak guna separuh daripada semua ni, kita boleh pilih klik yang mana-mana saja. Okay, ataupun kita rasa kita nak delete later, kita boleh tekan select all dan kita add. Sebenarnya file-file Geniali ni saya rasa tak berat sebabnya kita dah
Saya dah minta student test. Hari tu saya masuk presentation, saya masuk quiz, ada dua tiga. So bila student buka e-learning dengan sama ada dengan mobile data ataupun dengan dengan internet wifi, dia boleh buka tanpa ada masalah. Sebab mereka sebab Genially ni dia menggunakan embed code. So saya rasa tak berat. Kalau yang lebih berat adalah video yang bila kita sampaikan lecture, kita record yang video lecture tu sampai sejam, sejam setengah, yang tu lagi berat. Jadi dari segi berat tu maksudnya dari segi megabyte ataupun gigabyte dia lah. Right. So walaupun dia ada banyak elemen dan banyak interaktif, banyak color, so saya rasa tak ada isu dari segi tu kalau nak berbanding dengan video-video yang kita record menggunakan Webex lah kalau kita upload terus. Okay. Maaf dia tiba-tiba dia terkeluar. Okay, macam mana cara kita nak guna semua ni? Alright, yang ni of course kita boleh tukar dengan ayat-ayat kita, tak ada masalah. Okay, yang ni pun tak ada masalah, kita boleh tukar dengan ayat-ayat kita. Okay, untuk menukar gambar ini, kita boleh klik pada gambar, tekan replace. Okay, dia akan pergi ke sini. Kita boleh ambil dari ini Pixabay dan Unsplash adalah website yang yang offers free images yang tidak ada isu copyright. So kita boleh guna ataupun kita boleh ambil daripada kita komputer kita. So kalau contoh kita dah kita type je lah apa yang kita perkataan yang ni, kita boleh cari kat sini macam kita cari dalam Google Image lah. So kita boleh pilih dan kita replace. Okay, gambar ni kita boleh adjust sama ada kita nak ambil bahagian ni ataupun bahagian ni. So bila kita dah decide, kita tekan tick right kat sini dan dia akan masuk dengan cantik lah. So kita boleh tukar. Okay. Ini saya nak tunjuk contoh macam mana cara nak masukkan interactive image. Walaupun presentation, kita boleh masukkan interactive image. Bukan interactive element. So dekat sini ada interactive element, ada button dan ada okay. So contohnya kita nak bagi tahu tentang ubat ni, so kita letak kat situ. So kita boleh letak information dekat sini. Okay. Ini ada banyak tooltip, window. So daripada interaktif tadi, dia boleh link ke kalau tooltip dia kata ada ayat-ayat yang pendek lah yang tidak boleh banyak sangat, dia ada limit dia. Kalau kita link ke window, dia akan pergi ke window lain. Kalau kita pergi klik ke next page, dia akan okay, contoh kita ambil yang ni. Okay, kita nak link slide tadi ke page mana, so kita boleh klik lah. Sekarang dia duduk di current page di sini, so kalau kita nak klik ke page ni, dia akan link nanti. Alright, first kita tekan save. Okay, itu cara nak masukkan interactive element. Okay, kita pergi balik ke pages. Alright. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak masukkan video ke dalam presentation ini. Presentation ni kita boleh letak video supaya lebih menarik lah. Okay, tekan dekat sini. Dekat bahagian atas ni ada line, tiga line ni. Okay, kita boleh ambil video dari YouTube dan letak link dekat sini. Okay. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh yang dah siap. Alright. Okay, itu dari segi presentation. So kalau kita nak tambah elemen, apa-apa elemen yang dari segi gambar ataupun semua dengan mudah sekali kita boleh buat. Contohnya kita nak letak gambar kat sini. Okay, dia kita pergi dekat image. Sama juga dia ada dekat Unsplash dengan Pixabay. Jadi kita boleh contoh kita pilih gambar ni. Drag dan drop je lah. Itu. Ataupun kita klik je gambar, dia akan masuk. Macam tu. So kita adjust lah. Mudah lah. Dari segi animation pula untuk presentation ni, dia ada animation yang dia dah buat sendiri. Okay. Kejap lagi saya akan tunjuk contoh yang dah siap.
Okay. Alright, ini adalah salah satu contoh yang telah siap. Oh, bukan. Sorry. So, kalau kita nak buat presentation, kita boleh plan lah sama ada kita nak template yang macam mana dan banyak mana content yang kita ada. So, kita boleh plan. So, ini saya tunjuk contoh. Okay, yang presentation yang dah siap tadi. Okay, bila kita dah siap semua, kita boleh tekan all set kat sini dan dia akan keluar present. So kita boleh try tengoklah. So sekarang saya nak tunjuk animation dia. Okay. So ini animation yang dah memang ada. So kita tak perlu fikir tentang animation. So macam gambar-gambar gini kita boleh letakkan interactive image untuk ni. Okay. Ni gambar kita tukar. Okay, ni video yang kita masukkan. Jadi sekarang bila student buka presentation ni, bila dia tekan video ni, video ni akan play. Ha, video ni akan play lah. So kita akan masukkan benda ni dalam e-learning. Okay, kita tutup presentation. Sekarang kita akan share presentation ni di dalam e-learning. Share. Kita tekan klik share. Tekan insert. Kan biarkan kat sini, kita pergi ke e-learning. Okay, kita akan masukkan di sini contohnya. Kita tekan editing, turn editing on. Okay, contohnya kita nak masuk kat sini, add activity. Kita boleh masuk pada bahagian lesson. Okay, kita masukkan title dia. Lepas tu nampak anak panah kat sini, tekan anak panah tu dan ada nampak lambang insert HTML kat sini. Okay, mula-mula kita delete dulu. Okay, pergi kat Geniali tadi. Ini copy, kita copy dari sini. Kita pergi kat sini dan kita paste. Okay, siap. Sekarang kita perlu tekan display supaya dia akan keluar dekat page. Tekan save dan return to course. Okay, so ini apa yang student akan nampak sama ada di telefon dia, di laptop ataupun di iPad dia, dia akan nampak macam ni. Sama interaktif dengan apa yang kita lihat di dalam tadi. So kita tengok macam mana tentang video tadi. Okay, so sudah akan dapat ni. So dia dalam platform e-learning ni. Okay, untuk mudahkan lagi saya akan tukar role. Saya switch role as a student. Kita untuk kita semak sama ada, pastikan sama ada student dapat tengok ataupun tak. Dia dapat, dapatlah. Maksudnya yang macam tadi. So video tadi pun dia akan dapat macam tu juga. Alright. Okay. Untuk presentation. Okay, saya tunjukkan satu lagi presentation. Okay, ini satu presentation saya nak tunjuk dari segi kita nak tukar color dan tukar background ikut kesukaan kita lah. Maksudnya kita boleh manipulate juga walaupun dia dah bagi template macam ni. Okay, ini adalah template yang untuk buku macam ni. Dalam lecture ni ada tiga perkara yang di cover, research problem, research question dan research hypothesis. Jadi saya bahagikan kepada tiga bahagian. Untuk bahagian question warnanya hijau dan hypothesis warnanya pink. So untuk membezakan, jadi macam mana cara nak tukar ialah sangat senang. Contohnya kita pergi dekat sini, kita klik dekat sini, kita pergi pada background dan tukar je lah color. Okay, okay. Kita tukar color. Ha. So memang kita boleh mudahlah untuk kita manipulate semua ni.
Kalau kita nak letak background yang bergerak pun boleh juga kat situ. Okay, kita tengok background. Tak apalah, nanti untuk yang tu untuk quiz. Okay, kalau kita ni dia ada butang back kat sini, senang. Dekat, okay, kalau kita nak tukar font color pun senang kat sini, ada banyak pilihan. You haven't, oh, okay, jauh, okay, tak. Kalau kita, oh, kena masuk premier, apa tu, master. Okay, kita boleh ambil word kat sini, tulisan. Tulisan mana yang kita minat, kita rasa dia ada banyak sangat font kat sini, so kita boleh klik pada font tu dan dia akan masuk je. So kita boleh gunalah font ni. Contohnya kita nak guna yang atas saja, kita tekan kat situ, kita tekan delete, kita tekan, kita di okay, itulah maksudnya kita boleh guna ikut kesesuaian. Okay. Alright. Okay. Presentation ni juga boleh diletakkan di dalam platform open learning. Open learning maksudnya e-learning MOOC ataupun micro credential. Macam mana kita letak ialah saya tunjuk contoh. Okay. Ini adalah contoh presentation Genially. Okay. Alright. So ini presentation yang disediakan dalam Genially. So dia ada gerak-gerak macam ni lah. Okay. Tadi saya buat presentation to lecture. Yang ni presentation untuk micro-credential. So kita boleh letakkan info-info yang tersembunyi tu di sini. Ini juga adalah sejenis presentation. So ada banyak wording kat sini. Kita boleh hidekan semua ni di belakang. Okay. Alright, ini adalah presentation. Macam mana kita nak masukkan presentation ini? Senang je. Kita tekan butang edit. Kita pergi dekat sebelah kiri, ada integration. Ada perkataan HTML snippet kat sini. Drag dia dan dropkan dekat mana tempat yang kita nak letak. Tekan set up. Okay, lepas tu kita pergi ke Genially. Kita tekan butang share. Kita tekan butang insert. Kita copy iframe. Put iframe ni. Dan kita paste sedikit dekat sini. Okay, sekarang dah siap. Alright, dah masuk. So sangat mudah. Jadi saya sebelum saya jumpa jalan mudah ni, saya dah jumpa banyak dah kesusahan, banyak dah benda yang kita buat dan di terpaksa dibuang sebab tak kena konsep. Jadi sebab tu perkongsian hari ni saya harap ada yang cuba dan insyaAllah mudahlah dapat. Sebelum nak jumpa jalan mudah ni, saya dah lalui banyak jalan susah. Jadi sebab itulah saya ingin berkongsi dengan pengguna semua. Saya rasa untuk part presentation, saya rasa saya sudah bagi tahu semua dan sekiranya ada pertanyaan, saya akan berhenti sekejap dan kita akan ambil soalan lah untuk bahagian presentation. Okay, saya akan teruskan dengan yang kedua, iaitu interactive image. Ya ke interactive image? Quiz. Okay, kita create quiz dulu. Alright, kita pergi ke Genially balik. Quiz ni bukan untuk assessment, bukan untuk menilai pelajar dapat markah berapa, tapi adalah untuk learning process. Untuk mereka belajar sesuatu dengan cara menguji minda. Jadi mereka akan tahu terus jawapan kat situ, so mudahlah.
ada banyak quiz sama juga kita create Genially. Kalau untuk create quiz, kita kena pergi dekat learning experience. Create. Okay, di sini ada banyak template quiz. Okay, yang mana rasa berkenan dan sesuai. Contohnya orang yang ada dalam bidang medical, dia boleh ambil quiz ni. Body parts, kalau sesuai dengan benda yang dia nak test student, yang mengajar anatomi ke apa ke, ha, bolehlah. So, dia boleh tengok dululah. Tekan next. Macam itulah. So, sesuai untuk yang mengajar medical. Okay. Kalau yang tadi saya tunjuk traffic light quiz, dia ada bunyi-bunyi macam tu. Yang kita tengok yang mana quiz yang free. So, ini adalah quiz free. Okay. Banyak juga yin yang quiz father. Okay. Ni quiz yang free. Ini quiz yang premium. Kalau kita bayar package Genially Education, kita dapat quiz yang premium ni lah. Kalau ikut tu, perbezaan. Oh, sorry. Sorry. Saya terlupa nak share. Sorry. Okay. Saya patah balik eh. Alright. Untuk create quiz, kita pergi kepada learning experience. Create learning experience. Okay. Alright. Ini adalah quiz-quiz yang free. Okay. Sebelum anda decide untuk subscribe kepada package berbayar, saya rasa elok cuba dulu. Kadang-kadang bila kita cuba jumpa masalah, kita rasa macam give up, tak nak teruskan. Tapi saya akan bagi tips lah macam mana nak elakkan rasa stres tu sebab quiz kita tak menjadi. Alright. Kalau quiz yang free ni, kebanyakannya dia provide untuk kita tanya, kita buat soalan 5 saja. Tapi kalau template yang premium ni, dia ada yang sampai 10 pun ada. Jadi kita boleh tengok eh. Kita tunjukkan. Saya klik dulu dekat academic quiz ni. Kita nak tengok berapa soalan yang kita boleh buat di dalam academic quiz ni. Okay, start. 1/10. Maksudnya kita boleh masukkan 10 soalan kat sini. So kita boleh tengok dulu kalau kita boleh letak rasional pada soalan tadi. Okay, kalau kita letak sama juga. Dia bagi tahu jawapan yang betul dan dia bagi rasional. Alright. So ini menunjukkan bahawa quiz-quiz yang premium ni dia lebih banyak soalan lah. Kalau sikit sangat tu kadang-kadang kalau macam dalam saya punya micro credential tu, sebab 5 soalan tu kecil sangat, sikit sangat, so saya buat 2 lah, terpaksa buat 2 soalan, 2 quiz lah. Okay, contohnya macam ni. Okay, mula-mula jawab soalan quiz yang atas ni, di sini ada 5 soalan, lepas tu kena jawab pula kat bawah ni 5 soalan. So, sometimes it's okay, tapi kadang-kadang leceh jugalah. Okay, kita tengok quiz lain pula. Saya tunjuk traffic light quiz ni. Asal macam menarik, saya suka traffic light quiz ni. Dia boleh masuk berapa soalan? Oh, 5 soalan. Tapi sebab 5 soalan je. Tapi kalau kita rasa dah cukup dengan 5 soalan, okey lah. Okey. Saya tunjuk contoh quiz yang dah sedia ada. Okay, yang pertama saya tunjukkan quiz true-false. True-false ni common juga dan boleh guna. Yang ni yang free ni. True-false ni yang free. Cuma apa yang tips yang saya boleh beritahu sebab saya pernah melalui pengalaman guna true-false ni, kita tak boleh nak tambah page. Sebenarnya boleh add page kat sini. Tapi dia akan jadi complicated sebab bila kita buat soalan ni, dia akan pergi, contohnya kita tambah page baru. Contohnya kita nak tambah page, dia akan jadi complicated sebab dia ada siap dah link. Kalau true, dia akan link ke page mana. Kalau false, dia akan link ke page mana. Kalau maksudnya macam itulah. Kalau kita tambah page nanti
Quiz tu akan jadi haywire. So saya nasihatkan kalau especially quiz true false ni tak payah tambah lah. Tak payah tambah tak payah tambah page. Nanti kita akan jadi pening. So that's why lah kalau kita nak pilih template, pilih yang dah memang cukup-cukup soalan. So kita pun tak pening kepala. Kita just masukkan masukkan sahaja apa yang perlu. Okay. Okay. Kalau quiz-quiz yang kita nak ada sound, ada bunyi, biasanya yang premium ada yang yang ada sound lah. Maksudnya bila orang jawab tu ada bunyi macam tadilah. Okay. Ini contoh kuis yang ni dahsyat sangat bunyi dia ni. Okay, yang ni kuis yang ni kuis adalah musical quiz. Saya tunjuk eh. Okay. Kalau jawab right answer, tak ada bunyi. Kalau jawab wrong answer, macam tu. So dia tak akan pergi ke next question sampailah kita jawab right answer. Macam tu. So kalau jawab right answer, dia akan pergi ke next question. So, kalau siapa sukakan fun betul, yang ni memang fun betul lah. Sebab dia ada banyak sangat sound. So, kalau yang tak minat macam ni, tak payah. Okay. Sama juga quiz ni, kita boleh tambah page sebenarnya. Tapi memerlukan kepandaian yang canggih lah. Sebabnya, kita kena link, contoh saya tunjuk soal jawapan wrong answer ni, kita tengok dia link ke mana. Dia dah tanda dah, dia akan pergi ke page yang error ni. So kalau kita nak tambah add page, kita nanti kita akan jadi complicated. Unless kita dah familiar sangat dengan quiz ni, so bolehlah kita nak tambah. Dan kita kena link lah semua-semua tu. So saya rasa kalau tak nak pening-pening, baik kita pilih yang dah memang cukup-cukup dengan soalan yang kita nak tanya. So macam mana kita nak cara nak embedkan quiz ni ke dalam e-learning dengan dengan open learning? Sama juga, senang je cara dia. Okay. Kita boleh pergi kat sini, kita tekan butang share. Okay, sama juga, insert, copy iframe dan kita pergi dekat course. Kita macam tadi juga, tadi saya switch role, saya return to my normal role. Kita buat turn editing on dan kita pergi ke page yang berkenaan. Maksudnya tempat mana kita nak letak. So, kali ni kita akan add activity. Di bahagian aktiviti ni kita guna quiz. Sama juga kita letakkan nama quiz ni. Lepas tu kalau kita nak bagi arahan boleh type je kat situ. Dan anak panah ni dan butang insert. Okay, delete dan kita paste. Okay. Betul ke tadi? Okay. Jangan lupa tekan butang display. Kalau tidak nanti dia tak keluar. Just itu saja. So sangat simple. Dia punya step untuk kita masukkan. So jangan takut dan jangan bimbang. Okay. Itu saja untuk open learning, untuk e-learning. Okay. Kita akan pergi ke open learning. Sama juga konsep dia, kita tekan butang edit. Kita tekan integration. Kita tekan embed HTML snippet, tekan set up dan kita paste. Okay. Done. So quiz dah masuk. So itu senang. Kalau saya, kalau para peserta perasan, sebenarnya cara untuk memasukkan Genially ke dalam whatever product of Genially ke dalam open learning dan e-learning, dia mempunyai step yang sama sahaja sebenarnya. Iaitu kalau dalam open learning kita masukkan HTML snippet, dan kalau dalam
siapa tu, dalam e-learning kita ambil, kita insert HTML link juga. So semua produk Genially itu sahaja cara dia untuk kita masukkan dalam platform-platform ini. So sangat mudah. So mula-mula tu mungkin kita kalau kita tak perasan, kita takut banyak step lain, tapi sebenarnya itu sahaja step dia. Dia hanya perlu kita tekan butang share, kita tekan insert dan kita copy perkataan iframe ni, dan inilah link yang membolehkan kita punya audience guna Genially ini secara interaktif. Jadi untuk yang seterusnya, saya saya tak akan tunjuk dah cara nak embed-embed ni, sebabnya sama je. Walaupun interaktif image, video presentation, semua mempunyai method yang sama untuk insert. Okay. So far berkenaan dengan kuis, ada soalan ke? Mohon korang share konten. Maksudnya saya tak nampak apa. Okay, okay. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya terlupa nak share konten tadi. Alright, 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 alright. Free version. Okay. 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 Jadi kita boleh create sebanyak mana yang kita suka. So ada banyak jugalah. Okay. Saya rasa kalau yang berminat dengan perkara-perkara yang macam ni, elok cuba. Untuk mencuba benda ni, selain daripada kelas hari ni, saya juga ada sediakan tutorial YouTube. Nanti cuba buat hands on sendiri. Buat sekali tak dapat, jangan frust. Buat lagi sampai kita rasa sangat familiar dengan, kita rasa mudah. So kalau setakat nak produce satu quiz tu dalam masa 10 minit pun kita boleh produce. Asalkan dengan syarat kita dah ada apa tu, dah ada content dia. Okay. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara nak sediakan interactive image. Okay, apa yang saya maksudkan dengan interactive image? Seperti yang saya tunjuk tadilah. Okay. This hari ini saya akan tunjukkan cara nak create interactive image yang ni yang telah saya sediakan, so supaya senang nak tunjuk contoh. Okay. Alright. Gambar ni kita boleh create ikut keperluan kita. So saya create dulu gambar ni di dalam Canva dan saya save sebagai JPEG dan saya gunakan di sini. Kalau kita nak guna interactive image yang gambar yang sedia ada, takut tak sesuai dengan keperluan kita. Unless contohnya kita ambil gambar satu daripada internet lah. Okay, okay. Kita, kalau kita nak tambah gambar lain, kita boleh tekan add page. Okay. Alright, kita tengok gambar yang ada dalam internet. Contoh kita type people. Okay, contohnya kita ambil gambar ni. So kita tekan kat situ, kita boleh ni. Sakan. Dia tak macam Canva. Kalau Canva dia boleh drag and drop. Oh, dia tak pergi. Dia ikut yang macam ni. Dia kena, kita kena enlargekan gambar ni. Kalau dalam Canva kita drag drop, dia akan masuk penuh gambar tu. Okay. Ini contoh gambar yang kita nak gunakan. So kalau kita nak buat interaction untuk ni. Okay. Yang ni gambar yang telah saya sediakan dalam Canva sebab saya nak konten-konten ni. Okay, contohnya di dalam Canva tadi, kita ambil gambar. Saya gunakan presentation punya template kalau dalam Canva.
So contohnya saya nak guna dalam ni, kita boleh ambil je gambar yang kita nak tadi. So dalam gambar pun banyak. Sebenarnya bukan nak buat tutorial gambar ni, saja nak tunjuk je eh. So kalau macam gambar dia boleh drag and drop macam tu. So dia masuk penuh. Tapi dalam Genially kita kena besarkan. Okay. Macam mana cara kita nak letak semua ni? Nanti kita akan tunjuk. Dekat sebelah kiri dia ada interactive element. Okay. Interactive element ni dia ada banyak. Subjek yang macam mana yang sesuai untuk kita buat macam ni. So it depends. Contoh macam yang saya buat ni. Okay, yang saya dah buat ni, saya tunjuk, saya present eh. Nak tengok dia macam mana dia punya content. Saya buka slide tu dan saya just copy dan paste saja. Okay. Copy je. Ha, saya copy dan paste saja content tu dekat sini. So bila pelajar buka, dia akan dapat tengok content ni. Sama ada kita nak type ataupun ini adalah copy paste. Sebenarnya dia boleh kecilkan font tu, saya tak ingat. Ini macam ni lah. Dia punya explanation kita boleh insert kat situ. Itu cara dia. Macam mana kita nak buat? Kita buat macam ni deh. Kita ambil contohnya kita nak guna lambang mana. Bulat ni eh. Okay, bulat ni. Okay, orang ni mungkin kita nak explain pasal dia punya race dia apa. Lepas tu ini karakter dia macam mana. Contohlah kan. Ini gambar mungkin tak sesuai tapi ikutlah kesesuaian lah, gambar yang sesuai. Okay. So bila kita dah letak elemen-elemen interaktif tu kat sini, so, kalau kita tak suka color biru, kita boleh tukar. Dia ada color kat atas ni. Kita tukar color kuning. Tak nampak. Okay, kalau color biru muda ke, whatever lah. So kita boleh tukar lah. Yang ni color merah ke. So kita boleh tukar. So kita boleh decorate lah. Depends juga kalau kita rasa nak masuk lambang-lambang yang dah memang cantik dekat sini, dah ada warna pink, dah ada dia ada banyak elemen kat sini. So kita boleh pilih ikut kesesuaian. Macam mana cara nak masukkan? Kita tekan dekat sini. Kita tekan dekat sini dan kita masukkan tutip ni. Contohnya apabila kita nak buat PowerPoint, kita boleh ambil daripada punya kita punya PowerPoint dan paste dekat sini lah. Lepas tu nanti dia akan keluar lah. Lepas tu saya contoh, saya tengok contoh eh. Tak apalah. Macam tu lah konsep dia. Kita hanya perlu copy dan paste kat sini dan kita save. Dan font ni kita boleh ubah. So jangan boleh ubahlah ikut-ikut kesesuaian. Alright, kita save. Okay, dan kita boleh sudahkan gambar tersebut. Okay, bila kita nak upload dalam e-learn, contohnya pelajar yang sekarang minggu. Okay. Kita add activity. Kita untuk image interaktif ni kita boleh letak dekat lesson juga. Tak ada masalah. Dia as long as tadi tajuk reference. Okay. Ingat eh, sama je, senang. So ini saja method yang kita perlu. Okay. So yang ni saya delete lah sebab nanti dia appear pula. Okay, so tinggal dua page ni saja. So kita tekan share, kita insert, kita copy, kita paste. Kita display, kita return to course. Okay. Then editing off. So student akan dapat benda ni di dalam e-learning mereka. So bila ditekan, dia akan keluarlah information ni. So ini adalah satu cara untuk kita, kita dah bagi dah lecture sebenarnya. Okay, contoh lecture ni, tajuk kat
Ini lecture dia. Ha, ini referencing teknik, ini adalah dalam bentuk wording. So kalau student nak tengok yang wording ni, dia boleh tengok yang wording. Kalau dia nak tengok yang yang macam tu pun sama je, kita copy je benda ni, kita dan kita paste kat situ. Yang tadi saya paste tadi adalah ni gambar-gambar ni. Okay. Macam itulah. Jadi kita bagi alternatif kepada student kita untuk belajar dengan cara yang macam ni. So ada dua-dua page yang kita buat tadi ada kat sini. So mudahlah untuk mereka belajar. Tapi kita kena buat bagi elok-elok lah. Macam ni besar sangat kan, terkejut student pula kan. Ha, jadi kita kena edit betul-betul lah sebelum kita publish kepada student. Alright. Interactive image ni banyak produk yang kita boleh buat. Macam untuk teaching, learning. Lepas tu kalau kita buat macam saya tunjuk tadilah dalam kita punya MOOC untuk mengurangkan kalau dari segi untuk memperkenalkan tenaga pengajar di dalam MOOC kita tu, biasanya pada pandangan kami perlulah kita terangkan tentang tentang diri pengajar tu, sebab biasanya mereka akan tahulah dengan siapa mereka belajar, cikgunya siapa. Tapi kita tak naklah letak information yang banyak sangat kat situ. Jadi untuk reducekan information tu, kita boleh letak kat sini lah. Dan information yang lain tu boleh letakkan dalam bentuk video, contohnya macam ni. Okay, ini contoh sajalah masing tapi setiap orang ada style masing-masing, sebab kita tak nak nampak crowded sangat. So okay, di sini pun ramai juga yang komen. Okay, kita tak nak nampak crowded sangat. Jadi generally adalah satu pilihan lah untuk kita mengurangkan crowded tu. Ha, jadi tidak nampak simple tapi sebenarnya padat dengan information. Okay. Alright. Seterusnya adalah video presentation. Sekejap. Ini adalah interactive image juga. So perkara-perkara macam ni bolehlah kita buat interaction. Kita ambil gambar dan kita masukkan information kat situ. Okay, video presentation eh. Okay. Ini contoh video presentation saya tunjuk sikit eh. Sebelum kita pergi ke bagaimana cara nak buat, so kita saya akan tunjuk cara macam mana kita nak elemen apa yang ada kat situ. Okay, video presentation ini tidak ada sound. Tak ada sound. Tak ada. Ini adalah video presentation yang without sound. Ada template yang dah sediakan music. Jadi kita boleh ambil yang template yang dah ada music ataupun yang tak ada music, kita boleh gunakan yang macam ni lah. Yang ni saya gunakan untuk buat landing page dan saya masukkan music dan narration dalam menggunakan screencast Omatic pula lah. Okay, macam mana cara kita nak buat presentation ni? Kita tak tengok presentation ni, kita akan pergi ke dari start dari awal. Okay, sekarang kita akan tunjukkan cara untuk buat video presentation. Dia bezanya, kalau video presentation yang kita buat menggunakan Canva, dia macam dia punya animation tu terhad sikit lah. Macam tu je lah animation dia kan. Tapi kalau kita buat dengan Genially ni, dia punya animation tu dia ada yang dia dah set up lah. Tapi kedua-duanya boleh guna je. Boleh guna secara, bukan. Kita boleh guna secara gila lah.
Okay. Yang pertama ialah create genially. Dia ada video presentation. Ya, sebenarnya ada produk genially yang ada banyak lagi. Tapi saya akan tunjuk empat sahaja hari ini. Sebab elok cuba yang empat ni pun insyaAllah boleh banyak membantulah. Okay, sama juga kita tengok dulu template yang free. Apa template yang ada. Ini template yang free. Bolehlah juga, banyak juga. Kita ikut kesesuaian lah. Dan template premium. So video tidak ada dia punya apa tu? Dia punya content tu tak sebanyak macam presentation. So ini adalah video presentation. Okay, kita tengok tengok satu contoh. Macam mana kita nak tahu video ni dah ada elemen bunyi ke ataupun tak ada elemen bunyi. So kita boleh tekanlah. Okay, jadi kita boleh gunalah template ni. Kalau kita nakkan music, kalau kita tak nakkan music, kita tak perlulah. Sebab kita, dia tak macam screencast automatic. Kalau kita edit dengan screencast automatic, kita ada banyak pilihan music yang kita boleh ambil daripada dalam screencast automatic tu. Tapi kalau dalam Genially ni, kalau tak ada music, kita nak kena ambil yang free music daripada internet lah. Kita boleh dapatkan free music. Okay, select all. Okay. So harapnya petang ni, nah, apabila kita dah selesai webinar ni, masing-masing cubalah untuk membuat sesuatu. Dan saya cuma nak bagi tahu bahawa Genially ni senang, tidak sesusah yang kita bayangkan, dan kita boleh create something yang fun macam ni lah. Okay. Alright, ini adalah contoh presentation dia, video presentation. Dia macam presentation tadi, tapi dia ada music kat sini. Okay, macam mana kita nak, kita prepare, tapi kita nak masukkan narration. Okay, kita boleh masukkan di sebelah kiri ni, dia ada butang insert. Dia boleh masukkan audio. Audio tu kita boleh ambil dari free music punya ni lah. Video Profesor Bekarin ada tunjukkan cara macam mana kita nak dapatkan free music tu. So secara yang boleh ni lah. Okay. Kalau kita nak record narration pun boleh. Okay, kita nak record an audio. Maksudnya kalau kita ni bukan, kalau tanya saya, saya prefer tak gunakan video presentation ni untuk buat video yang ada narration. Saya lebih prefer screencast automatic. Sebab dia lebih senang. Yang ini pun tidaklah susah. Cuma kita kena timing lah. Kita kena timing masa. Itu cara yang saya jumpa lah. Saya tak pasti, mungkin ada cara lain. So kalau kita contohnya kita ayat kita untuk ni, kita record berapa minit yang kita berapa saat kita sedang bercakap, kita record. Lepas tu kita kena set dekat sini. Okay. Okay. Ni ada butang tiga kat sini. Kita tekan kat sini. Okay, kita nak navigation. Tekan navigation. Kita nak slide ni appear dalam masa 5 saat sebab kita try record kita punya narration untuk ayat di dalam slide ni 5 saat. So 5 saat. So kalau lebih kita kena tambah lah, tekan butang tambah. Okay. Kita khas untuk slide ni saja. So dia kena buat satu-satulah kalau kita nak insert narration. That's why kalau video macam ni ada juga yang saya buat ada narration sebab saya cuba. So boleh buat, tak ada masalah, tapi dia macam itulah cara dia. Kita contoh content bagi slide yang kedua ni banyak kan, contoh ada banyak. So kita nak baca ayat ni ambil masa sampai 8 saat. So kita tekan dekat slide ni, tekan navigation. Kita tekan 8 saat. Okay. Itu yang pertama.
Macam mana kita, yang kedua ialah saya nak tunjuk sebabnya kalau tak kita tak buat macam ni nanti kita akan Okay, ini contoh video presentation yang ada tak ada narration yang ni. Ada satu yang nanti saya tunjuk yang ada narration. Kita boleh buat narration macam tu lah step dia. Kita baca berapa saat, kita record berapa saat. Kejap ya. Maaf lah. Saya rasa dalam internet ni dah direct dah. Nanti selalu juga. Okay. Video presentation ni bagus jugalah untuk supaya dia bergerak sendiri. Sesuai juga kalau untuk nak buat lecture punya. Bukan lecture presentation je, macam kita nak highlight certain points yang so kita boleh buat dalam tu lah. Okay, mana dia? Saya tak sure yang ni ada narration ke tak. Tapi dalam YouTube yang saya sediakan tutorial tu ada cara untuk masukkan yang ada contoh yang ada narration. Ini tak ada narration. Tengok eh. Kita tengok menurut pertumbuhan kesihatan kita ambil masa, kita timing. Kita cuba timing berapa saat yang kita perlukan untuk membaca ayat contoh ayat pada sini. Jadi kita perlu kita perlu setkan masa yang mencukupi supaya tidak terlalu laju sampai orang tak sempat nak baca. Jadi kita try baca dulu dan kita set berapa saat. Barulah tidak nampak orang tu kalut. Unless kita memang nak just nak flashkan macam tu saja bukan untuk dibaca. Okay. So dapatkah maksudnya contohnya ayat dekat sini. Saya telah setkan kita pergi kat navigation 8 saat. Okay. Itu dari segi duration pada setiap slide. Okay. Yang kedua ialah lagu dia. Okay. Lagu dia panjang. Kalau kita tak cut, dia akan jadi slide dah berhenti, music tu akan continue. So itu satu benda yang membuatkan orang tak selesa. So kita akan kena cut betul-betul. Okay. Jadi caranya ialah kita tengok berapa minit, berapa saat bagi setiap slide. So untuk mudahkan untuk dia berhenti tepat-tepat pada masanya. So ini ada 3 saat. So kena tekan kalkulator lah. Okay. So unless kita setkan semua ni 5 saat. So kita kalau ada 10 slide senanglah kita buat 10 saat. Jadi macam tu lah. So bila kita dah kira, tekan pada sound ni. Okay. Dia tengah loading kat sini. Dia akan tunjuk apa yang kita boleh dapat. Okay, sementara menunggu dia keluar ni, dia akan ada yang kita boleh dragkan dia punya bar ni supaya cukup-cukup dengan saat yang kita perlukan lah. So dia akan appear dekat sini. Kalau kita tak buat benda ni dia akan jadi kacau lah. Lepas tu kalau kita tak nak set autoplay pun tak apa. Kalau orang tekan baru dia akan jalan. Loop ni maksudnya dia dah habis lagu tu dia akan pasang lagi. Ha. Tu maksudnya loop. Okay. So dia tak nak keluar. Okay, macam tu. Kalau kita nak tambah. Kalau kita nak tambah slide. Kita letak dekat situ. Kalau tambah video. Kita letak kat situ. Kita add page. Okay, kita add page. Kita boleh pilih. Tukar habis. Ok,
Okay, dia dah masuk. Sekejap eh, saya nak jawab Hazan. Okay, kalau kita tak nak background ni, kita boleh tukar. Okay, di sini ada pilihan background. Ni daripada library. Okay, kita tunjukkan kenapa ada background ni bergerak, ada setengah background tak bergerak. So, kita boleh tengok dekat sini lah. Benda ni sama juga dengan presentation ke apa. Kalau kita nak background yang bergerak, dia akan ada dekat sini. Dekat sini ada ni all. Lepas tu illustration. Animated. Kalau background yang bergerak macam ni, dia panggil animated background. So kalau kita tukar yang ni, dia akan bergerak lah. Kita pilih macam tu. Ini canvas. Yang belakang ni base. So kalau kita nak tukar base pun boleh juga. Tadi saya tukar canvas. So pergi dekat library dia. Ambil animated. Baru pening. So dua-dua bergerak. So depends lah atas kreativiti masing-masing dan boleh pilih contoh-contoh background yang ada kat sini. Okay. Alright, sama juga untuk kita embed macam teknik yang sama tadi. Kalau dalam ni kita tekan butang edit. Saya sebut sekali lagi supaya peserta semua ingat, lebih mudah ingat. Kita pergi dekat integration. Kita tarik HTML snippet. Lepas tu kita tekan set up. Kita share. Kita insert. Kita copy dan kita paste. Okay. Ini diletakkan ketinggian 480. Okay, done. Apa maksud 480 tu, Ida? Tengok macam ni. Dia kena scroll naik turun kan. Jadi saya rasa kena tambah jadi 500 ni baru dia tak perlu scroll-scroll macam tu. So pergi balik set up. Kita tukar ketinggian dia 500. So done. So tak payah duk gerak-gerak dah. So bila apa yang dia appear kat situ, dia dah nampak dah semua. Okay, senang sahaja. Saya rasa perkongsian saya macam setakat tu saja. Sekiranya soalan bolehlah beritahu. E-book ni pun macam itulah saya buat step by step. Maksudnya kalau kita nak prepare presentation, kita ikut step-step kat sini. Ikutlah yang saya bagi tahu tadi, terlupa. So boleh ikut step-step kat sini. Okay, saya tulis nombor telefon, email saya ialah nazirahj@usm.my. Sekiranya ada yang memerlukan, siapa yang rasa nak ibu ni, boleh sahajalah, boleh saja email, saya boleh bagi, tak ada masalah. Okay. Kalau ada masalah untuk buat tiba-tiba terlekat ke apa, boleh je kalau nak WhatsApp saya, tak ada masalah. Okay. Ini sekiranya memerlukan bantuan lah. Saya rasa saya akan stop sharing dan pass kepada penganjur iaitu CDAE untuk meneruskan. So far ada soalan ke?
Tak ada, tak ada soalan ke untuk Puan Nazirah ni? Kalau tak ada soalan, Alhamdulillah. Maksudnya semua faham molek dan insyaAllah boleh try buat. Kalau ada masalah terlekat ke apa, boleh buka YouTube yang saya telah berikan kepada pihak CDAE untuk diletakkan dalam YouTube CDAE. Saya juga ada, saya pun ada YouTube sendiri juga, Nazira Johar. So saya share juga tentang Canva, Genially, Screencast Omatic dan benda macam tu lah. Okay. Macam mana Prof? Ya, apa ni, terima kasih banyak Puan Nazira. Saya rasa ramai yang masih belum tahu tentang Genially. Ramai orang tahu pasal Canva, tapi tak ramai yang tahu pasal Genially. Bagi saya, kalau kita dapat menguasai ataupun belajar dua-dua ni, Canva pun kita belajar, Genially pun kita belajar, insyaAllah kita akan dapat create content yang sangat menarik bagi kursus-kursus online kita, sama ada MOOC atau micro credential atau content untuk bahan dalam e-learn, kursus dalam e-learn kita ya. Untuk makluman semua, especially staff USM, a few days ago VC cakap dengan saya, dia kata sebab VC dia telah masuk ke dalam e-learn dan dia telah go through some courses lah secara random, dan dia mengatakan kepada saya bahawa dari segi presentation of the courses, dia kata terdapat jurang yang besar lah, ada yang very very good. Saya harap yang very very good tu dia tengok khusus Puan Nazirah lah, dan ada yang dia kata macam macam apa orang kata apa, very 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 basic lah. Jadi saya maklumkan kepada dia bahawa memang kita tak boleh expect too much at this point in time, tapi kita akan teruskan usaha kita untuk memberi latihan, memberikan pendedahan kemahiran kepada semua staff kita, dan saya berharap masing-masing akan mengambil daya usaha ataupun inisiatif untuk mempertingkatkan kualiti kursus-kursus mereka di e-learn, terutamanya di e-learn lah terlebih dahulu, dan mungkin juga nanti boleh gunakan kemahiran tersebut untuk buat MOOC dan juga micro credential. Jadi kita perlu maklum bahawa VC sedang tahun 2021 dia memang nak fokus kepada teaching and learning, dan dia sendiri telah masuk ke dalam e-learn untuk melihat kursus-kursus yang ada di sana. Jadi bolehlah mula bagi siapa yang apa ni baru nak menceburkan diri dalam membiasakan dengan e-learn tu, gunakanlah semua ilmu yang telah diperoleh ini untuk menambah dan meningkatkan kualiti penyampaian dan konten di dalam kursus e-learn masing-masing ya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Nazirah, dan jangan lupa semua rakaman daripada program yang kita jalankan online ini semuanya akan di-upload ke dalam channel YouTube CDAE. Ya, just go to YouTube, search for CDAE USM, dan jangan lupa subscribe kepada YouTube channel kami dan subscribe kepada channel Puan Nazirah. So dengan itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Nazirah ya. Thank you so much, dan yes, juga kepada semua yang dapat hadir. I hope you get a value for your time, for your precious time, and apply the knowledge immediately and start to practice ya, menggunakan Genially dan juga Canva at the same time. InsyaAllah dalam mungkin awal November saya akan buat satu sesi untuk menunjukkan step by step bagaimana create online instructional video menggunakan OBS Studio, ya, OBS Studio dengan kombinasi Canva.
saya akan tunjukkan step by step. Yang ini betul-betul step by step, macam yang Puan Nazira tunjukkan tadi, bagaimana nak menghasilkan instructional video yang dynamic menggunakan OBS Studio dengan kombinasi Canva. So, sekian dahulu. Terima kasih bagi pihak CDI. Terima kasih Puan Nazira dan kita jumpa lagi insyaAllah pada sesi webinar yang akan datang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Prof. dan CDI. Terima kasih Puan.